Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian gimana hair care rutin aku dan gimana aku biasanya style rambut aku, gimana biasanya aku nyatok. Sebenarnya sih perawatan aku when it comes to hair care tuh gak gitu banyak. Mau kasih juga ini potongan rambut aku tuh layer. Kalian bisa lihat rambut aku udah gak jelas banget warnanya, udah sampai di sini gitu karena memang aku sebenarnya lagi stop untuk ngecat rambut aku karena aku merasa rambut aku udah lumayan rusak, bagian bawahnya pun udah kering. Jadi untuk sementara waktu aku lagi mencoba menahan diri untuk ngecat rambut sama sekali. Tapi mungkin kedepannya aku bakal ngecat lagi sih. Oke, yang pertama aku bakal kasih lihat what I normally use in my shower. Jadi yang pertama untuk shampoo, ini aku pakai dari Garnier. Garnier Fructis for Oily Root and Dry Ends. Jadi ini sebenarnya lebih ngontrol minyak yang ada di scalp dan nutrisi bagian bawah rambut. Aku pakai ini belum lama sebenarnya, cuma I do enjoy this so far. Aku lumayan suka sih sama shampoo ini, terutama sama scent-nya. Ini wanginya wangi banget, kayak wangi-wangi buah gitu. Ini aku nitip foto teman mamaku ke luar negeri gitu, jadi kayak di sini tuh mungkin nggak ada, tapi kalian bisa nitip sama orang yang lagi mau keluar. Yang kedua untuk conditioner, di sini aku pakai dari Pantene. Sebenarnya untuk tipenya sih aku ganti-ganti, cuman lately aku lagi pakai yang ini. Aku kadang-kadang pakai yang hair fall juga, tapi lately aku lagi pakai yang Color and Firm Lasting Care ini. Aku suka sih sama conditioner Pantene ini karena emang dia ngelembutin banget. Tapi sebenarnya kalau untuk shampoo-nya sendiri aku kurang cocok karena memang namanya hair care, beauty gitu memang cocok-cocokan sih, skincare juga cocok-cocokan. Belum tentu cocok di aku, cocok di kalian gitu kan. Tapi untuk shampoo-nya personally aku gak cocok dan aku rontok banget. Tapi when it comes to conditioner aku cocok banget pakai ini. Oke, jadi once in a while aku suka pakai masker di rumah kalau aku udah merasa rambut aku butuh dan rambut aku udah mulai kering from all the styling yang aku lakuin. Aku suka masker sendiri di rumah. Aku tipenya lebih seneng masker atau cream bat sendiri sih di rumah. Jadi biasa aku beli jar-jaran kayak gini dan aku biasa di rumah aja bat-krimbat sendiri gitu. Currently what I'm using is the Buferis Intensive Hydrating Mask. Ini kalian bisa lihat sendiri tinggal segini doang, tinggal dikit banget. Aku suka pakein ini di seluruh rambut aku dan aku diemin kayak diket dan diemin di shower cap for couple hours dan abis itu aku cuci seperti biasa gitu. Aku cukup suka sih sama masker ini karena emang ngelembutin banget dan kalian bisa berasa banget abis selain cuci tuh rambut kalian tuh bener-bener lembut banget dan terutama tuh gak bikin rambut aku rontok. Jadi kalian bisa nyari Buferis ini di pasar baru. Aku lupa sih harga berapa, cuman kayak di bawah 100.000 dan ini will last you a long time. Setelah selesai keramas, biasa aku pakein serum untuk bagian kulit kepala aku supaya ngindarin dari kerontokan. Dan di sini aku pakai serum dari Rudy Hadisuwarno. Satu box isinya 6 little bottle. Jadi aku udah lumayan lama pakai serum rambut ini. Jadi aku pakai ini tuh setelah keramas tuh rambut kamu setengah kering. Aku suka sih sama serum ini karena emang dia menutrisi rambut aku supaya nggak rontok dan dia juga merangsang pertumbuhan rambut, bantu memperkuat struktur rambut juga. Kalian bisa cari ini di Guardian atau Watson. Jadi satu botol kecil ini kalian bisa pakai beberapa kali. Kalian perlu pakai di bagian-bagian yang mungkin kalian merasa paling rontok dan pakai satu atau dua drop dan kamu masas-masas gitu aja. Nah, biasanya tuh aku keramas 2 hari sekali karena emang gak bagus juga untuk keramas setiap hari. Tapi meanwhile, biasa supaya keep rambut aku tetap fresh, aku pakai dry shampoo. Ini dari Betis. Aku beli ini di pasar baru, harganya sekitar 75.000-an gitu. Apa ya, aku suka banget sih sama dry shampoo ini. Atau biasanya aku pakai juga bedak bayi, dia membantu kamu menyerap minyak selagi kalian nggak keramas. Yang terakhir selalu pakai sebelum aku nyatok adalah si Tresemme Keratin Smooth ini. Aku nggak pernah lupa sih buat nyemprotin ini sebelum aku ngestylin rambut aku karena ini adalah pembatas untuk rambut kamu kena heatnya langsung gitu. Ini adalah rambut aku sebelum di styling, jadi kalian bisa lihat rambut aku tuh lurus banget. Makanya sebenarnya aku jarang banget yang nggak nyatok even hari-hari gitu. Tools yang aku pakai biasanya untuk ngestyle rambut aku adalah ini yang pertama. Ini hair dryer dari Panasonic. Ini wattnya lumayan gede, cuma emang cepet banget buat ngeringinnya. Ini 1200 watt dan aku beli ini juga di pasar baru. Pasar baru Myra. Catokan yang aku pakai, aku beli di pasar baru juga. Ini merek Olaris, cuman dicatokannya namanya Hair Trick. Aku beli ini sekitar 300 ribuan di toko Olaris namanya. Oke, jadi sekarang aku bakal kasih lihat kalian gimana nge-style rambut aku, gimana aku nyatok rambut aku. Ini aku habis keramas dan kebetulan rambut aku juga udah kering, jadi aku bakal langsung nyatok aja. Sebelumnya aku spray dulu pakai Tresemme Heat Protectant tadi, bagian ujung-ujungnya aja, terus disisir aja pakai tangan buat distribute produknya. Udah, setelah kamu diemin beberapa saat biar produknya menyerap, bisa aku belah rambut aku jadi setengah.
dan aku bagi jadi dua section kayak gini. Panas yang biasa aku pakai itu 200 derajat celcius. Aku jarang sih nyatok rambut aku sampai bagian atas. Aku biasanya nyatok di bagian bawahnya doang dan aku masukin banget. It's hard to explain actually. Jadi yang pertama aku lakuin, aku ambil bagian tengah ke bawah dan aku puter ke bagian dalam. Jadi aku masukin banget, terus aku diemin gitu sambil aku tarik, aku lepas. Lanjut ke sebelahnya, tengah ke bawah, masukin, tarik sambil masukin, sambil ditarik, lepasin. Traction lagi, tengah ke bawah, sambil masukin, sambil tarik. Jadi aku kadang-kadang repeat proses ini beberapa kali sih supaya lebih jadi aja rambutnya. Karena kalau sekali kadang-kadang masih belum terlalu masuk gitu. Sambil putar, sambil masukin. Terus untuk bagian depannya, biasa aku ambil gini, aku ke belakangin. Untuk pelangi biasanya aku cuman aku ambil dan aku tarik ke samping gini. Soalnya aku gak suka sih kalau pelangi aku terlalu keriting gitu, yang penting gak nutupin muka aja. Sisir pakai catokan gitu. Oke, selesai deh. Nah, biasanya kalau aku selesai nyatok, biasanya langsung aku jedai supaya rambut aku juga gak cepet loss dan lebih jadi dan lebih ngembang aja sih. Thank you so much for watching this video till the end. And don't forget to like, subscribe, and comment. And I'll see you guys in the next video. Goodbye.